Bersama kembali, dana Bualbis hari ini memberi tumpuan kepada pembangunan teknologi baru dalam pertanian. Lantaran itu, bersama saya kini di studio ialah Tuan Haji Anas Ahmad Nasaruddin, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maditech Corporation dan Berhad, untuk kita perincikan dengan lebih mendalam mengenai tajuk kita pada hari ini. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Kita ingin bercerita lebih lanjut mengenai satu persidangan yang akan dilangsungkan. Tapi sebelum itu, mungkin sebagai permulaannya, cetusan awal kepada persidangan sebegini. Kita boleh mulakan. Silakan Tuan Haji. Terima kasih Cik Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persidangan ini adalah satu yang disebut tadi ya, teknologi baru untuk pertanian. Tajuknya tahun ini adalah What Next Agriculture. Ini adalah satu persidangan yang telah berlangsung untuk kali ke-6nya. Bila kali ke-6 tu turutannya tu maksudnya turutannya amat baik ya, dari segi sambutan. Memang daripada mulanya persidangan ini digelar Agro Malaysia, Agro Bio Business Conference. Dia ada twist di situ. Bila kita kata Agro Bio Business Conference, ia adalah satu landasan ya, landasan yang memberi cantuman ya, antara idea-idea daripada business dan juga penemuan-penemuan teknologi. So dari tahun demi tahun kita dah melihat makin ramai orang, makin ramai para saintis, para teknologi yang mahu memperagakan apa yang dia ada. Jadi tahun ini adalah satu lagi yang kita harap menjadi satu tumpuan sekali lagi untuk stakeholder dalam industri ini. Jadi ini merupakan, kalau kita lihat melihat pada usia yang sudah pun meski kali yang ke-6, saya percaya banyak perkemasan yang telah pun diperincikan oleh pihak penganjur sendiri. Apa agaknya penumpuan yang lebih khusus untuk penganjuran kali ini, Tuan Encik? Pada tahun, 2 tahun yang lepas, memang dunia dikejutkan oleh masalah cabaran keselamatan makanan ataupun food security. Itu tahun 2008. Lepas pada tahun 2009 pun, kita telah sekali lagi mengadakan juga satu topik yang bergelar World Food Shortage Conference 2. Itu telah memperlihatkan bagaimana periknya kalau kita tidak peka dan kita tidak memikirkan strategi. Jika ada ancaman terhadap bekalan makanan kita, macam mana kita akan melihat. Dan disitulah timbulnya pula peluang bagi mereka yang dalam industri pertanian. Macam mana dalam keadaan kekangan kita boleh mewujudkan kita punya bekalan makanan yang cukup. Ini satu perkara global ya. Dan kali ini pula tumpuannya adalah untuk idea-idea baru, penyelesaian-penyelesaian baru dalam segala aspek yang ada dalam bidang pertanian, sama ada dalam tanaman komoditi itu sendiri. Apakah dia variety-variety baru ya, padi atau di dalam buah-buahan yang boleh membantu untuk meningkatkan produktiviti di peringkat ladang. Ya, selain daripada itu kita juga memperlihatkan idea-idea baru dari segi processing. Ya, bila kita selepas kita pengeluaran hasil komoditi, kita perlu nilai tambah ya. Dalam nilai tambah, apakah teknologi yang terbaik? Jadi sasarannya untuk kali ini adakah masih sama ataupun mungkin berubah sedikit? Secara amnya memang tujuannya untuk pengeluar. Ya, untuk pengeluar yang nak memastikan bahawa mereka boleh membekalkan bahan apa, produk-produk makanan, produk-produk komoditi pertanian dengan secara terbaik ya, dengan amalan yang baik, amalan keperkilangan yang baik. Keperkilangan terbaik. So itu satu target lah. Selain daripada itu, kita juga menyasarkan kepada mereka yang di peringkat penggubal-penggubal, ya, perancang-perancang dalam memastikan sistem pertanian kita ni adalah kemas. Ya, ya. Kalau kita nak tengok, Malaysia memang terkenal dalam industri industrial crops seperti oil palm, apa, kelapa sawit, getah, dan dulu, satu ketika dulu mungkin koko. Bagaimana kita boleh melihat model atau template ni boleh disemarakkan lagi untuk komoditi yang lain, ya, agar kita juga kompetitif untuk komoditi yang lain. Baik, Tuan Haji, melihat kepada, saya rasa mana-mana satu penganjuran pasti ada tema itu sendiri. Apa agaknya tema yang didukung untuk kali ini dan kenapa agaknya memilih tema tersebut? Tema
tema amnya atau perpetual kata orang putih, ya, wealth creation through innovation. Bermaksud sini adalah inovasi adalah satu elemen penting dalam dalam proses, dalam pengurusan dan juga dalam produk. Ya. Di situ ialah inovasi adalah satu selepas kita menghasilkan teknologi, macam mana kita nak menerapkan teknologi untuk kegunaan pengeluaran. Ya, itulah dimaksudkan inovasi. Kalau tak adanya inovasi, maka banyak dibuat tetapi kita tidak boleh memanfaatkan. Di situ juga dari segi inovasi kita melihat kepada dengan adanya inovasi baru adanya perkembangan dalam sesuatu pengeluaran. Sama ada di ladang padi, di pendam padi, ataupun di kilang processing padi, dan juga pembangunan-pembangunan produk di peringkat perkilangan. Jadi trustnya adalah itulah dalam berkembang menerusi inovasi. Tapi untuk tahun ini kita nak kejutkan pula market. Okay. Topiknya adalah what next agriculture atau apa lagi dalam pertanian ni? Apa lagi yang tak ada? Mungkin ramai yang dah tertinggal apa pilih. Jadi kita nak tengok apa-apa yang topik-topik yang baru pula. Okay. Macam katakan banyak dicerita pasal health food, organic food. Ya, apa maksudnya? Bila ada claim di pasar raya, orang baca, "Uy, ini bagus ni." Ya, betul ke? Jadi macam mana pula orang kita boleh participate atau boleh membangunkan atau boleh melipatkan diri dalam pengeluaran produk-produk begini untuk pasaran. Ya, lagi satu mungkin bila disebut halal industri contohnya, kan, macam mana kita yang sebenarnya bila kita nak bila kita sebut halal ni memang disebut-sebut bahawa Malaysia adalah dikatakan hub halal sedunia untuk ASEAN sendiri, ASEAN dan sebagainya. Jadi apa yang kita boleh buat bagi memastikan bahawa bila kita kata Malaysia adalah halal hub, kita boleh kita boleh menyebutnya dari dari perspektif yang methodical ataupun yang kemas. Di sini saya sendiri memang adalah terlibat diri dalam pembangunan sistem halal yang disokong oleh kaedah-kaedah teknologi. Umpamanya contohnya, kalau selalunya kita tak pasti bila satu produk halal tu, kalau dia ada 6 ramuan, adakah kita pasti bahawa semua ramuan itu adalah halal? Sumber-sumbernya. Jadi sini kita ada satu teknologi berasaskan trace and track, yang menggunakan teknologi seperti RFID. Ya. Baik Tuan Cik, kalau kita lihat ianya akan diadakan pada 22 hingga 23 Julai. Bertempat di mana, Tuan Haji? Di PWTC. PWTC. Baik, Tuan Haji, mungkin saya ringkasannya, kalau kita lihat di sini, pentingnya seminar ini memainkan salah satu peranan penting melihat kepada dukungan Rancangan Malaysia yang ke-10 meletakkan pertanian sebagai satu daripada anjakan kepada pembangunan negara maju. Mungkin saya rasa ada peranan tersendiri persidangan ini kepada topik tersebut. Ringkas saja, Tuan Haji. Memang topik itu untuk menyahut apa yang kita akan laksanakan semasa Rancangan Malaysia ke-10. Memang trustnya seperti yang telah pun di peringkat tertinggi negara telah memberi trust kepada apa new economic model. Bagaimana new economic model ni boleh diapply dalam situasi apa pembangunan pertanian. Di mana di sini telah pun disebutkan bahawa ia akan berasaskan kepada knowledge ataupun pengetahuan. Pengetahuan baru. Ya, pengetahuan baru sudah tentu mirip ataupun menjurus kepada teknologi baru dan juga inovasi. Jadi conference ataupun persidangan ini adalah sebagai satu pembuka tirai untuk membincangkan elemen yang baru yang akan membantu kita dalam melihat pendekatan baru untuk pertanian. Baik, terima kasih banyak Tuan Haji, dan daripada Meja Biz kami ucapkan selamat berjaya dan diharapkan semoga misi dan visi objektif matlamat kepada persidangan ini akan tercapai untuk merealisasikan kepada kepentingan industri sektor pertanian di negara kita. Baik, dan juga terima kasih saudara kerana pertanyaan anda bersama kami pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, salam satu Malaysia.